Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Salah satu rangkaian acara dalam Sarasehan Petani Milenial yang digelar oleh Kementerian Pertanian adalah peluncuran aplikasi LMS atau Learning Management System. Aplikasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan para petani dalam mengembangkan bisnis pertaniannya. Diluncurkan bertepatan dengan pembukaan Sarasehan Petani Milenial di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian serta ratusan petani milenial dari berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Ida Widi Arsyanti mengatakan, aplikasi Learning Management System merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Pertanian yang dibuat untuk bisa mengikutsertakan semua petani milenial dalam mengakses modul-modul terbuka secara online dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanismenya sendiri, para petani dapat mengakses aplikasi LMS tanpa hambatan sehingga lebih memudahkan petani dalam mengembangkan kegiatan pertanian dan bisnis lebih maju. Jadi pada malam hari ini, Learning Management System telah dilaunching oleh Bapak Menteri Pertanian, di mana Learning Management System ini adalah salah satu inovasi dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengikutsertakan semua petani milenial khususnya untuk mengakses modul-modul pelatihan secara terbuka, secara online, bisa dibuka di mana saja dan kemudian bisa mengupdate informasi di mana saja. Kami membuat mekanisme untuk para petani milenial tersebut dapat membuka, dapat selalu meningkatkan kapasitasnya tanpa ada hambatan transport, hambatan misalnya tempat dan sebagainya, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa mengakses beberapa modul-modul pelatihan, meningkatkan kapasitasnya untuk kemudian bisa meningkatkan skala usahanya, meningkatkan kegiatan pertaniannya, dan bisnisnya bisa lebih maju lagi dalam rangka mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Ya, tentu saja para petani milenial kita akan meningkat kapasitasnya, mereka akan bisa dengan terbuka, dengan secara bebas mengakses apa saja yang mereka butuhkan. Misalnya mereka ingin meningkatkan kapasitas di dalam hal literasi keuangan, mereka dapat melakukan itu. Kemudian mereka juga ingin meningkatkan kapasitas dalam hal teknis pertanian, mereka dapat melakukan itu. Lebih lanjut, Ida Widi Arsyanti mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi Learning Management System tersebut, para petani dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dan mengembangkan usahanya, di mana petani secara bebas bisa mengakses apa saja yang mereka butuhkan. Misalnya dalam hal meningkatkan literasi keuangan hingga teknis pertanian tanpa kesulitan. Sebelum resmi diluncurkan, Kementerian Pertanian bersama dengan pihak terkait telah mensosialisasikan aplikasi Learning Management System secara berjenjang mulai dari UPT di daerah, Polbangtan, Balai Pertanian, Dinas Pertanian, hingga ke penerima manfaat yakni petani milenial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.